sebenarnya hasil pemulungan yang kedua ini sangat mengecewakan sebenarnya. Tidak sampai target yang KPC harapkan karena terkendala oleh banyaknya vila-vila yang membangun vilanya langsung ke bantaran, dan susur kali ini sih akhirnya berujung muter-muter dan di daerah itu aja. Jadi karena nggak bisa menembus tembok-tembok yang aturan KPC lalui. Kalau untuk temuan hari ini sih banyaknya bedanya sama yang kemarin. Kalau kemarin kita sambil melakukan riset, kalau untuk hari ini cuma adanya pelanggaran-pelanggaran batas wilayah sungainya aja, Ciliwung. Sebenarnya susur ini kami lakukan untuk daerah Hulu memang baru pertama, tapi kalau untuk yang kita lakukan oleh KPC, dulu kita pernah melakukan susur cuma hanya batas kota saja. Kalau untuk susur yang kali ini sih harapannya sih bisa melanjutkan Hulu Hilir. Jadi harapannya nggak hanya tanggal 8 sama 9 Januari 2011 saja. Bangga. Yang tahun-tahun kemarin yang dilakukan oleh KPC hanya mengutin sampah dari sungai Ciliwung. Nah, untuk 2011 ini rencananya memang nggak hanya mengutin sampah, tapi ada penanaman dan ada susur sampai hilir. Nah, kalaupun untuk susur sampai hilir udah kelar, mungkin akan terfokuskan ke kegiatan mulung pohon dari semai. Kalau yang saat ini yang dikumpulkan oleh KPC, pohon beringin dan bambu.